Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Video kali ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, apa kabar? Selamat datang di channel Jagat Sirah. Nah, dan pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengedit foto 3D di Facebook. Nah, caranya itu cukup mudah. Pertama-tama kita siapkan aplikasinya, yaitu aplikasi VisArt. Kalian bisa cari di Play Store atau lebih cepatnya kalian cari di link deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita buka aplikasi VisArt-nya. Nah, kemudian kita pilih tanda tambah ini atau plus, teman-teman. Kita cari foto yang akan kita edit. Semisal saya edit yang ini, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman kita geser yang menu yang ada di bawah ini. Kita pilih gambar. Kemudian kita pilih warnanya menjadi warna abu-abu keputihan. Kita centang, kemudian kita gambar, kita besarkan. Oke guys, seperti ini, tidak terlalu rapi ya. Yang penting sudah menutupi bagian-bagian tubuh. Nah, setelah itu kita pilih menu di bawah yang paling kanan. Kita pilih yang bawah, kemudian kita pilih yang hitam. Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman. Oke, setelah itu kemudian kita pilih titik tiga pojok kanan atas. Kita pilih simpan gambar. Oke guys, setelah itu kita satukan filenya seperti ini. Nah, yang background hitam ini kita tambahkan kata dev ya, dan namanya bebas ya, yang penting sama dengan nama yang ini. Nah, oke guys, langsung saja kita buka Google Chrome. Jangan upload di Facebook Lite atau di Facebook bawaan HP kita. Kita pilih foto atau video. Thank you.
gunakan. Nah, gini guys, langsung saja menjadi 3D, oke? Nah, sudah bergerak teman-teman. Ini. Oke, semoga bermanfaat pada video kali ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung channel ini. Oke, terima kasih.